Putih Piala Asia tinggal laku para pemain timnas Indonesia kerap memancing gelak tawa. Kejelan-kejelan kecil kadang mereka lakukan untuk melepas penat dari padatnya jadwal latihan. Tak terkecuali saat para pemain timnas sedang melakukan pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan ajang Piala Asia 2023. Momen jahil terjadi saat salah satu pemain timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo, sedang menjalani sesi wawancara. Pemain PSIS Semarang itu terlihat dijahili oleh dua kawannya, Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani. Marcelino dalam kesempatan itu memberi julukan Hulk pada dirinya. Hulk Piala Asia Semarang. Hulk sendiri merupakan salah satu tokoh superhero yang bertubuh besar dan berotot. Menurut sahabatkompas.com, cocok gak nih julukannya? Tak sampai di sana. Menjelang akhir wawancara, Sadil yang kebetulan lewat di belakangnya tertangkap kamera memasang muka jahil. Terima kasih. Oke, sip. Wah, iseng banget ya Sadil ini, sahabatkompas.com. Adapun dalam wawancara tersebut, Wahyu menyampaikan harapannya pada Piala Asia mendatang, yakni dapat membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Untuk persiapan, saya rasa udah siap untuk mengikuti Piala Asia Semarang. Dan pastinya semoga bisa lolos ke 16 besar.